So dia dapatkan forwarder. Aku tak sangka dia dapat dengan forwarder. Tapi kan dapat ni je. Eyes blue or brown can remember a lot of traumas. Hi guys, so welcome back to my channel. Dinantikan oleh kalian semua gitu. Kita aku akan buat haul 12 birthday sale Shopee guys. Clap your hand guys. Tiba. Okay. So untuk sale 12 ni aku akan cerita sikit sebab mesti korang dah tahu semua kan. Dan tengok ni mesti korang dah tahu kan. Mostly barang-barang dia ialah 12 sale and barang dia kuat menarik pada aku. And kat sini ada, aku ada receive beberapa parcel yang tak berapa banyak. Tapi aku rasa aku akan buat part 1 dengan part 2 kot sebab ada setengah lagi barang aku tak sampai. Without further ado, let's jump to our haul. So, kat sini kita ada barang besar, barang kecil, barang sederhana, barang yang agak menarik bagi aku. So, kat sini kita akan mulakan dengan parcel yang kecil-kecil dulu supaya korang tenang-tenangkan barang apa yang best. Okay? So, jom kita buka. Sebab aku banyak bebel sekarang ni. Sebab dah lama tak buat video kan, kita macam kekok sikit lah. So, ini barang yang pertama. Kita akan buka. And lihat. Tengok ni. Comel, apa ni nama dia? Apa tu nama dia? Phone holder. Phone holder. Socket. Phone holder lain. Soket kot. Haa, betul lah. Apa nama dia? Aku dah lama tak pakai benda ni. Nampak tak? Alah yang lepek dekat phone tu. Cantiknya alah yang BTS tu. Kan? B2 pula. BT21. Haa, kalau tak silap aku lah. Nanti tengok ni contohnya, ya Allah. Aku sebenarnya tak ada function pun beli benda ni sebab aku tak pakai pun benda ni. Kita pergi ke next parcel. Apa yang kita ada? Aku ada beli splitter. Okay, korang ingat tak waktu sale 10-10? Kalau korang tengok lah. Kalau korang tak tengok lagi, korang boleh check dekat edition aku and cari sale 10-10 hari tu. Aku ada beli microphone yang murah 10 sale hari tu. And aku ada kata dia perlukan splitter. So inilah splitter ni. Aku jumpa waktu sale 12. Tapi aku rasa macam benda ni tak berkesan sebab microphone tu macam murah je kan. So takpe, nanti aku akan try sendiri dan tengok hasil macam mana. Okay, so 12 saja. Ini untuk mic dan ini untuk earphone. Okay, next kita ada. Mostly ada yang kecil. Sedahannya besar sikit. Tak ada lah besar mana pun actually. Tada! Ni makeup ni. Ini tak ada, bukan makeup. Aku tak tahu lah, setiap kali ada sale aku memang kena beli makeup. Walaupun aku tak minat sangat beli makeup murah. Look at this guys. Look at this. Tak jatuh. Wow. Korang tengok tak jatuh. Dia ada brush dengan eyebrow gel. Aku dah lama tak beli. Tak pernah beli pun eyebrow gel. So aku rasa macam why not aku beli walaupun murah kan. Why not? Kita nak try. So ini cap. Tapi okey lah, worth it lah untuk 12 sen and dapat sekali dengan brush guys. 12 sen. Aku rasa kalau 12 sen orang jual ni je. Kan? So, okey lah aku suka. Bekas dia pun nampak eksklusif. Nampak eksklusifnya aku suka macam wanita hitam. Sangat menarik. So, sini kita ada. Oh, cable phone. Ini Android punya untuk Oppo.
Oppo punya ada cap, okey ada cap. Okey lah, 12 sen. Sangat-sangat baloi. And kuat panjang juga, aku rasa. Sebab gunungan macam tebal. Tahu. Ini untuk apa? Ubat gigi. Untuk korang macam apa ni, tolak kat depan. Saya nak tunjuk eh. Ada something tak yang kita boleh tunjuk. Di sini aku tak bawa ubat gigi. Dia macam menolak ke hadapan untuk bagi sisa-sisa dia kat depan. Supaya kita boleh pakai. Macam tu lah. Setelah comelnya, ya Allah, comel. Apa ni? Kucing. Okay, next. Tak ada bunyi, tak ada bunyi. What is this? Kenapa tak? Oh, korang tahu tak? Aku ingat kamera ni besar tau. Kau tengok ni. Kau tak nampak ke? Ini ialah Focalia punya Acne Care Gel Mask. Aku ingatkan besar sebab kat dia punya gambar tu nampak besar. Tak sangka pula. Kecil lah sangat. Tapi tak apalah, 12 sen. Aku pun tak tahu macam nak pakai benda ni. Tak apalah, kita beli je dulu, nanti kita fikirkan. Okay, next. Ini untuk barang tahap sederhana. Okay, sederhana. Sederhana besar. Macam tu. So, tering. Casing lagi. Aku rasa kan, dalam banyak tahun, tahun ni lah paling heaven sekali aku beli casing yang murah. Dalam kurungan murah tapi cantik. Okay, korang tengok ni, dia ada loop kat situ. Warna hijau, cantik. So next kita ada, tadaa, ini sangat besar. Sedap dipegang. Sangat excited nak buka. So jom kita buka sama-sama. Kau tahu tak ni apa? Brand cuci muka. Serius? Tapi tak ada cap tak. Serius? Aku macam, wah, dia besar. 60 gram. Dia besar nampak ni. Puas pun. Wow. Amazing lah. Tapi aku tak tahu lah ni brand daripada brand sini lah, tapi tak pernah dengar lah. Banana whitening makes skin shining, beautiful, trans skin ultimate brightening. You je brightening. So kat ni dalam dia ada satu lapisan. So kita buka. Tak sabar nak bawa. Kita tengok. Oh tu. Oh banyak ni. Oh sekejap. Bau dia macam kurang, pernah tak ada gamat? Tu bau ubat gamat. Pencuci muka gamat. Macam tu lah bau dia. Okay, terus. Casing lagi. Ah, comel. Kau tengok ni. Ya Allah, unicorn the way, comel je. Aku tak tahu lah, aku pun love gila lah dengan warna pink. Aku tak tahu kenapa. Kalau kau tengok collection casing aku memang banyak warna pink je. Seterusnya kita ada barang-barang yang besar-besar juga. Yang boleh dikatakan besar juga. So, kita akan buka yang ini dulu. Dia tak tahu sikit lah, takut terguncing kat dalam kan. Sebab apa dia ni, sebuka lah tu. Oh. Aku beli apa, piping bag. Kan nama dia piping bag. Ada yang untuk baking tu. Kalau tak cream, so macam tu. Oh macam tu lah. Aku beli sebab aku nak bagi kat mak aku. Haha. Haha. Sebab dia banyak. Tak silap aku 20 pieces. Nak kira. Satu. Dia besar. Kau tengok ni. Besar ni. Ini size L.
dari size S, M, L. Tapi bagi aku boleh ambil L lagi banyak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So ini yang paling besar. Oh, aku tak tahu tadi apa. Ini hanger, penyangkut. Aku tak pasti menyangkut apa, stoking kot. Wow. Oh, jatuh semua. Siapa sama? Ni apa? Ni apa? Macam ni kot. Ni pula. Macam ni. Macam tu. Oh, macam ni nampak ni. Dia boleh 360. So kalau aku nak lempang orang boleh. Cantik. Ini aku plan nak letak stoking di sekolah. Stoking lah, stoking. Dia boleh macam nampak. Korang boleh sangkut kat sini. Kat di antara ni dengan ni. Inilah barang yang dia nanti nantikan. Which is ini aku dah buka dah. Satu, dua, tiga. Tadaaa. Aku beli tripod octopus. Sekarang ni aku pakai tripod camera. So aku tak perlukan apa sebenarnya. Tapi aku beli ni untuk vlogging. Kalau aku rasa nak buat vlog lah. So kau tengok ni. This is almost over. Nampak ni. Dia macam 2-in-1, korang beli macam ni. Kalau nak vlogging macam ni. Kalau nak letak dekat atas meja or something macam ni. Kawan-kawan ni. Aku suka. Dia ada 3 color. Black, white. Black, blue dengan red. Tapi aku suka black. So dia dapatkan folder. Aku tak sangka dia dapat dengan folder. Tapi kan dapat ni je. Lepas aku ada order lagi satu folder. Tapi malangnya folder tu dah habis. Aish. Okay, jom kita. Sambungkan mereka. Okey lah, tapi mengikut aku tengok cara depan-depan ni. Takkan tak lama ni. Takkan tak lama, tapi boleh lah untuk pakai sebenarnya dua kalau okay lah. So macam ni, kalau nak vlogging macam ni lah. Haa, cantik. Cantik, weh, donasi dapat satu set. So, itu sajalah untuk barang untuk part 1. And aku harap korang suka and enjoy my video. Kalau korang tak suka pun tak apalah. And jangan lupa untuk subscribe dulu sebelum korang left daripada video ni. Jangan lupa untuk subscribe dulu sebab aku boleh kasi semua anda. Okay, so sampai di sini saja video aku untuk kali ini. And see you in my next video and bye bye.